السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Iyyaka wa iyyaka, atau iyyaka thumma iyyaka, hati-hatilah kamu antasila sampai ilaihim kepada mereka bila zat tanpa bekal. Mereka yaitu ahlul maqabir. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hadhil ajsad, jasad ini, kafasut tuyur, kandangnya burung, wattablut jawab, dan kandangnya binatang lainnya. Maksudnya jasad ini seperti kandang burung atau kandang binatang yang lainnya. Fatafakkar fi nafsika, maka berfikirlah, berenunglah fi nafsika tentang dirimu, min ayyihima, dari segimana di antara keduanya antah kamu. Ada sangkarnya burung, ada kandangnya binatang. Lah, kita ini salah satu dari kedua yang mana? In kunta minat tayril alawi, jika kamu minat tayri, daripada burung al-alwi yang terbang tinggi, fahina tasma' tanina tabl irji'i, maka ketika kamu mendengarkan suara gendang, irji'i, kembalilah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hendaknya kamu tidak takut, tidak sedih, dan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki. Jadi dalam cetakan yang lainnya,
bukan ayat tersebut yang dicantumkan, tapi in kunta minat tuyuril ulwiyah, jika kamu itu termasuk daripada burung yang dapat terbang tinggi, fahina tasma'u tanina tabli, maka ketika kamu mendengarkan suara gendang, irji'i ila rabbiki, maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan, kamu akan terbang naik, ila antak, udah sampai duduk, fi a'ali, di tempat-tempat yang tinggi, burujil jannah, burujil jinan, bangunan-bangunan surga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsy-Nya Allah ketika mati atau meninggal sahabat Mu'ad. Diucapkan di sini iyyaka wa iyyaka atau iyyaka tsumma iyyaka, diwaspadakan, diperingatkan oleh Imamul Ghazali kepada muridnya atau kepada kita yang membaca. Imamul Ghazali mengingatkan apa? Jangan sampai kita mati menjadi ahlul kubur, datang kepada ahlul kubur tapi tidak membawa bekal. Yang sudah dikubur, mereka di alam barzakhnya kalau tidak memiliki peninggalan yang kebaikannya terus mengalir kepadanya, mereka itu menanti-nanti kebaikan datang dari anaknya atau dari kerabatnya atau dari temannya dan yang sebagainya. Jadi ada yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yang ingin mereka dapatkan dari siapapun yang datang kepada mereka. Sebab itu kita harus memiliki kedua-duanya atau satu di antara dua. Antara kita mewujudkan sesuatu kebaikan, dari kebaikan tersebut kita mendapatkan keutamaan pahalanya, bahkan kebaikan itu terus berlanjut setelah meninggalnya kita. Berarti kehidupan yang kita miliki dari Allah ini kita gunakan, kita pakai untuk sesuatu yang sangat mulia, yang sangat baik. Dari kebaikan dan kemuliaan yang kita lakukan tidak berhenti sampai setelahnya kita mati pun. Atau kalau kita tidak bisa menggunakan kehidupan kita dalam kebaikan ketaatan yang seperti dilakukan orang-orang mulia, maka minimal apapun yang kita miliki bisa dibantukan untuk mereka yang mana pahalanya akan kita dapatkan terus-menerus, yaitu lakukan. Kalau bisa kedua-duanya, waduh. Contoh ini, dia ustadz ngajar di TPQ atau madrasah atau pondok misalnya. Dia tidak hanya mengajarkan ilmunya, tapi dia juga menggunakan hartanya.
Tidak hanya mengajarkan ilmunya, tapi juga menggunakan hartanya. Untuk apa? Misalnya membelikan anak muridnya pulpen, buku, atau misalnya memberikan kitab-kitab, papan, dan semisalnya. Loh, dia bukan hanya mengajar, tapi juga bersedekah untuk para penuntut ilmu misalnya. Loh, ini dapatnya double dia. Dapatnya banyak. Lah kita kalau enggak bisa kedua-duanya, ya maka jangan tertinggal salah satunya. Akhirnya mati enggak duwe apa-apa. Enggak punya apa-apa. Seperti orang mau jadi PNS. Di antara alasannya mereka jadi PNS apa? Di antaranya ingin jadi PNS karena dapat tunjangan seumur hidupnya yang nanti bisa turun kepada anak-anaknya. Nah, dan begitu juga seterusnya. Loh, itu yang diinginkan. Nanti kalau ada sakitnya sudah ada biaya untuk pengobatan dan yang lain. Itu yang diinginkan. Loh, seperti itulah kita semestinya untuk kematian. Untuk kematian seperti itu. Kalau untuk pekerjaan, jangan. Oh, lek ngono aku dadi PNS ae, ojo. Subhat. Subhat. Ya, dolek sing halal ae. Dolek sing halal. Loh, kok subhat? Iya. Masuknya mestinya jam berapa, pulangnya mestinya jam berapa, ini masuknya telat, mulai ini cepetan. Apalagi sekarang, oh cenlok ini. Cilok, bukan cenlok, cilok. Ya iso ae mulai kok jam iku. Wis mulai mang, kabeh sak kabeh ini. Wis tepi sekolah ini, mestinya pulang jam 2, jam 1 wis mulai kabeh, sak kepala sekolah wis mulai. Engko balik meneng hari wis. Akhirnya syubhat. Apapun itu, oh, mestinya kerja nyantai. Gampang. Gampang dan sebagainya. Syubhat. Kalau dalam kehidupan dunia seperti itu. Jadi mereka melakukan untuk kedepannya kalau sudah enggak mampu apapun. Enggak bisa beramal, enggak bisa bersedekah, enggak bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi saat ia mampu, saat dia bisa, dia telah lakukan. Entah itu sedekah, entah itu tenaganya, entah itu pikirannya dan lain sebagainya untuk membantu, sehingga ketika enggak mampu atau meninggal, oh, terus. Kenapa? Dinanti-nanti ini. Dinanti-nanti. Seperti orang bepergian. Bapaknya bepergian. Ketika pulang, yang ditunggu anaknya itu apa? Oleh-olehnya. Atau ditunggu keluarganya, oleh-olehnya. Lah karena itu ditunggu, jangan sampai kita datang enggak bawa apa-apa. Wah, nyelatu apa? Sama dengan ahlul kubur. Mereka ketika kita dikuburkan enggak nggawa apa-apa. Ngamuk. Kenapa? Mereka sangat butuh. Kalau oleh-oleh itu kan enggak dibutuhkan. Hanya tambahan aja. Tapi kalau kebaikan, pahala, kemuliaan, keistimewaan untuk di alam barzah itu sangat dibutuhkan untuk mengurangi azab orang yang diazab. Atau menambah kenikmatan orang yang mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan sampai katanya Imam Ghazali, kamu datang masuk ke kuburan enggak bawa bekal. Nah, tidak membawa bekal, hati-hati. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, hadhil ajsad, jasad-jasad manusia itu seperti kurungan burung, kurungan burung atau kandang binatang.
Lah, kalau kurungan burung itu lebih bersih, lebih bagus daripada kandang. Mau kandang ayam, mau kandang sapi, mau kandang kambing dan yang lain sebagainya. Kalau kandang burung itu lebih bersih. Lebih bersih. Hampir setiap hari dibersihkan. Kalau kandang ayam dan sebagainya, enggak. Sapi, enggak. Kambing, ya enggak. Baunya bukan hanya di situ. Orang yang lewat kecium baunya. Dan yang lain sebagainya. Lah, ini jasad manusia seperti kurungan burung atau kandang binatang. Lah, kemudian kita ini termasuk yang mana? Seperti kurungan burung atau seperti kandang? Ya. Kalau kamu termasuk daripada burung atau golongan seperti burung, yang mana burung itu kan terbang, naik, nggak turun, nggak nyungsep. Ini gambaran saja. Maksudnya naik itu apa? Jika kamu menjadi orang yang terus berusaha meningkatkan kebaikan, ketaatan, itu sama dengan burung yang akan terus terbang. Gak senang di dalam sangkar, dia kepingin terbang. Nah, kalau kita ini manusia, kenapa seperti dikatakan burung dalam sangkar? Sebab nafsu. Lah kalau kita ini ingin terus di dalam sangkar, nggak mungkin, burung nggak mau. Burung itu kalau dilepas, kalau dibuka, kepingin cepet keluar. Lah kita juga gitu, nafsu ini kalau kita seperti burung, kita nggak mau terus berada di dalam sangkar. Kita ingin lepas, ingin terbang. Nah, nafsu jangan diikuti, kalahkan, lakukan kebaikan-kebaikan. Ditahan oleh nafsu, dihalangi oleh nafsu, berontak, lawan. Jangan disuruh tidur, tidur. Suruh makan, makan. Nanti suruh ini, itu. Lah, keok sama nafsunya. Udan gerimis, engkau-engkau ae budale kari tekoe. Ojo budal, enak turu iki udan-udan iki wingi-wingi panas lho. Iki udan rodok seger titik. Ya. Macam-macam. Nanti yang ini, yang itu dan yang lain sebagainya. Macam-macam. Nah, lah kalau kita ikuti enggak dapat apa-apa. Kerugian yang kita raih. Lah jadilah seperti burung terbang tinggi. Artinya terus berusaha meningkatkan kebaikan, ketaatan, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit dan kotorannya. Tapi ketika terdengar suara, suara yaitu hari kebangkitan atau berpindah kehidupan dari dunia ke barzakh, maka irji'i, kembalilah. Artinya kamu kan terbang, terus kebaikan, ketaatan, meningkatkan dan lain sebagainya. Seperti kamu ada di atas, tapi kalau sudah terdengar suara, anggap tukang ada di atas kerja. Tapi kalau sudah terdengar suara azan, muduno. Berarti apa? Waktunya istirahat. Sama dia kerja, kebaikan, ketaatan ini, ketaatan itu, berpindah dari perbuatan ini ke perbuatan itu. Tapi kalau sudah dengar suara panggilan, irji'i, kembalilah. Artinya apa? Sudah datang waktunya kematian atau kebangkitan, irji'i, kembalilah. Dalam yang lain, bukan irji'i la rabbiki, melainkan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru
bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir. Artinya kamu sudah melakukan banyak ketaatan, kebaikan. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Kabar gembira, kamu akan mendapatkan surga sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatiru sa'idan ila an takuda fi a'ali burujil jinan. Kamu akan terbang tinggi terus naik sampai kamu mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsnya Allah karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa kok bergetar itu arsnya Allah karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad? Untuk menyambut kedatangan ruhnya Mu'ad. Dalam yang lain mengatakan karena senangnya akan kedatangan orang yang mulia, bahagia datangnya orang yang mulia, sehingga bergetar, sudah siap menyambut, ya, sudah siap menyambut. Wal iyadzu billah in kunta minad dawa bisufli. Mudah-mudahan Allah melindungi jika kamu termasuk daripada binatang yang ada di dalam kandang. Kalau sifatnya kita ini seperti binatang, na'udzubillah, ini seperti binatang selain burung tentunya, yang sifatnya itu terus ingin lepas, terbebas dari genggaman manusia atau sangkar, ingin bebas, ingin bebas, ingin mengendalikan segalanya dirinya. Nah, berarti apa? Tidak dikendalikan oleh nafsu, tidak ingin dikekang, dikurungi oleh nafsu. Nah, tapi kalau kita menjadi binatang, kalau binatang itu kan enggak di kandang menengus, kambing, bebek dan yang lain sebagainya. Lah kalau kita menjadi seperti mereka, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Nah, jadi disuruh ke kanan, kanan, disuruh ke kiri, kiri, nurut, manut, walaupun terkadang itu dapat mencelakakan mereka. Nah, seperti misalnya dikembala di samping jurang atau dikembala di tempat yang rawan, ngikut mereka, digiring ke sana ikut, dibawa ke sini ikut, nggak ingin melarikan diri. Nggak ada kambing melarikan diri, nggak ada. Enggak ada, jarang. Waduh, itu di berita-berita sapi melarikan diri, jarang. Kebanyakan wis nganut. Dikok rono, rono, dikok rene, rene. Ya. Tapi kalau burung enggak, ingin selalu lepas dari sangkarnya. Ya. Lah manusia itu disangkari oleh nafsu. Jadilah seperti burung yang ingin lepas, mengatur segalanya itu dirinya, bukan diatur nafsu. Lah kalau binatang diatur. Ya, binatang diatur. Kalau burung ingin nyari sendiri, ingin kesana sendiri, nggak ngurus yang lain. Gitu. Ya, tapi kalau binatang diatur. Ya. Nah ini na'udzubillah kalau kita ingin menjadi seperti binatang. Kalau manusia itu sifatnya seperti binatang, bisa menjadi lebih buruk dari binatang. Ya, lebih buruk daripada binatang, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adal. Manusia yang punya akal, yang punya hati, yang punya mata, yang punya telinga, tapi kalau tidak bermanfaat sama sekali apa yang dia miliki, itu seperti binatang, bahkan lebih buruk. Lahum gulubun la yafqahuna biha, walhum adzanu la yasma'una biha, walhum a'yunu la yubsiruna biha, ulaika kal an'am balhum adhal. Punya hati tapi enggak ngerti, enggak faham, enggak peka. Punya telinga seperti tuli, enggak dengar kebaikan, enggak dengar
keutamaan, keistimewaan. Jadi seperti orang tuli disampaikan tentang keutamaan ini, keutamaan itu, kemuliaan ini, kemuliaan itu. Akhirat lebih utama daripada dunia disampaikan, tapi tetap enggak berubah. Dan ini seperti orang tuli. Punya mata bisa melihat. Menyeluk koncone weruh. Iki fulan, iku fulan. Bisa tahu dia membedakan antara warna ini, warna itu. Tapi seperti orang buta. Lah orang yang punya segalanya ini tapi tidak terpakai, itu katanya Allah kal an'am, seperti binatang. Bahkan abdal, lebih buruk. Lebih buruk daripada binatang. Mestinya kan dia bisa berpikir, iya ya, yang disampaikan itu manfaat, baik. Bisa menjadikan aku orang yang mulia, bisa menjadikan aku orang yang istimewa. Dipikir, lah iya, selama ini loh, aku seperti ini, ya tetap gak ada peningkatan apapun. Tapi yang disampaikan tadi itu bisa meningkatkan, bisa merubah. Akhirnya Pak, berusaha, oh, ini bagus, ini enggak, ditentang semuanya, enggak masuk sama sekali, enggak ada perubahan, pancet tetap. Itu kan aneh, ibarat rumah ini kalau kita beli cat, digawe, tapi pancet enggak berubah. Masa ada yang mau coba, kawan bayar, enggak kira gelem. Habis beberapa pil pancet gak berubah-berubah, lu cet pakai puas tuh pancet lah, kira-kira gak ada yang ngamuk, semuanya ngamuk, semuanya yang beli. Kenapa? Lu dicet tapi gak berubah warnanya, tetap gak ada bedanya sama sekali, padahal warna yang digunakan beda dengan warna yang ada. Lu pasti orang tanda tanya, sama kepada diri kita ini. Ayat Al-Quran menjelaskan, kita dengar, difahamkan, kita pun faham, tapi gak kepake sama sekali. Punya mata yang bisa membedakan tuh orang yang ahli maksiat, kehidupannya gitu-gitu aja, gak ada ketenangan, walaupun mereka telah berusaha membuat ketenangan dengan minuman keras dan yang lain sebagainya, enggak tenang-tenang. Itu orang kaya, punya banyak duit, tapi bingung, masih kesana, masih kesini, menikmatinya nunggu liburan. Kita punya mata bisa melihat itu semuanya, melihat orang yang fakir miskin asik hidupannya tenang, orang dia isok turu, dukuri sepeda turu, dukuri becak turu, pengajian turu, ya, khutbah turu, lu enak, asik, tenang. Engko kadang set, ya, menem-menem berangkat nang masjid zuhur, deh, masjid enak, ndak kupu, pegawai ndak kupu, iki asik, tenang. Lu bisa ngelihat kita nih, ketenangan, perbedaan ketenangan itu bisa kelihatan. Nah, coba paranono, bos-bos besar itu. Kena COVID gini, bingung kabeh, bingung semuanya, ngelola akalnya, ngelola otaknya tuh, sampai dia berusaha ini, urusin ini. Tapi coba orang-orang yang biasa tuh, enggak dinikmati uripe, dodolan sambal goreng, dodolan isi ikut tau, enggak ngurus COVID, enggak ngurus apa, tenang, plong pikirannya. Loh, kita bisa melihat, tapi enggak kepake mata ini, tidak terpakai. Lah ini apa manfaatnya coba? Tujuannya mata bukan hanya membedakan dan kita bisa mengetahui, tapi bisa memahami. Lah kalau enggak kepakai, katanya Allah kal an'am, seperti binatang, balhum adhal. Jadi kehidupannya bukan meningkat, bukan membaik, justru memburuk. Justru malah menjauh. Na'udzubillah min
Dalik fala ta'man inti galak min zawatid dar ila hawiyah, tenar. Maka kalau sudah seperti itu, jangan kamu pernah merasa senang, merasa aman perpindahan kamu dari dunia ke akhirat, yaitu neraka. Na'udzubillah min dalik. Waruya an al-Hasan al-Basri rahimahu ta'ala u'tiya syarbatan min ma' barid. Diceritakan ini bahwa Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri ini termasuk tabi'in. Di zaman sahabat, tabi'in itu di zaman sahabat setelah meninggalnya Rasulullah. Artinya, atau mereka yang hidup di zamannya Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, hanya berjumpa dengan para sahabat, mereka itu adalah tabi'in. Bahkan sebagian pendapat bahwa beliau, Imam Hasan al-Basri ini, sayyidu tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Ada yang mengatakan Uwais al-Qarani, ada yang mengatakan Imam Hasan al-Basri. Lagi diceritakan, Imam Hasan al-Basri ini pernah ada seseorang yang memberikan kepada beliau air minum yang dingin. Air minum yang dingin, es. Memang di sana itu umumnya kalau musim panas enggak ada yang minum air biasa. Yang muda, yang tua minumnya es. Bahkan bukan hanya musim panas, musim dingin pun seperti itu. Kalau kita kan enggak, adem-adem es rada enggak payu. Tapi kalau panas, wah, payu. Kalau di sana enggak. Dingin itu sudah menjadi minumannya, air putih dingin minumannya. Jarang ada yang air putih apa biasa, enggak ada. Kebanyakan yang dingin. Dan dikasih air minum yang dingin, Imam Hasan al-Basri. Ketika diambil wadahnya, falamma aqadzal qadha, ketika beliau mengambil wadah tersebut yang berisi air dingin, husyi alaih, semaput. Semaput. Wasaqata min yadihi, air tadi itu, wadah tadi itu terlepas, jatuh dari tangannya. Bukan karena penyakit, bukan karena penyakit, diabetes tinggi misalnya, atau punya ayan misalnya, bukan. Atau serangan jantung mendadak misalnya, bukan. Stroke misalnya, bukan. Menerima air ini yang dipikirkan beda. Kalau kita menerima air, yang kita pikirkan apa? Enak, seger. Yang kita pikirkan itu. Jadi tidak mungkin pingsan, tidak mungkin semaput. Kalau mereka enggak, yang ada di dalam pikiran mereka ini surga neraka. Lah itu yang mereka akhirnya apa? Kalau dalam pikiran mereka ini selalu surga neraka, ya mereka terus meningkatkan kebaikan, terus menghindar dari neraka. Kalau kita kan enggak, dalam pikiran kita ini oma api, bojo ayu, duwe ngono, duwe ngene. Ini yang ada dalam pikiran kita. Makanan yang lezat, enak, iki tuku. Ini yang dalam pikiran kita. Kalau mereka enggak, para aulia, dalam pikirannya itu surga neraka. Ingat surga bukan yang diingat kenikmatan dan bidadarinya. Ya apa cara bisa masuk? Ya apa caranya bisa masuk? Bahkan yang mereka inginkan bagaimana bisa masuk tanpa hisab. Bukan kenikmatannya, bisa masuknya. Neraka juga gitu, mereka pikirkan neraka ini azab, murka. Bagaimana caranya bisa menjauh dan menghindar. Makanya kehidupannya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, jauh dari keburukan. Itu kehidupan mereka. Makanya ketika menerima air dingin ini, pingsan, mau gak mau akhirnya jatuh dari tangannya. Falamma afaqa, ketika sadar, gila lahu, ditanya beliau. Ketika sadar ditanya, kenapa? Ma baluk ya Aba Sa'id, apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Sa'id, julukannya Abu Sa'id,
apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Sa'id? Beliau menjawab, gala zakartu umniyat ahli nar. Aku teringat dengan keinginan penduduk neraka, penghuni neraka. Teringat dengan keinginan penghuni neraka. Hina yagulun di ahli jannah, ketika mereka berkata kepada penduduk surga, an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, berikan kepada kami air atau apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Ini diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Penghuni neraka itu nanti dalam neraka minta kepada penghuni surga, kayak ono banyu. Atau apapun yang Allah berikan kepada kalian. Itu yang membuat pingsan. Lu sekarang bisa nerima air es, enak diminum. Tapi memikirkan nanti kalau aku di neraka, penghuni neraka itu minta kepada penghuni surga air. Atau minta apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Pingsan, takut. Kuhatir. Sekarang enak bisa minum. Seger. Tapi nanti kalau masuk neraka. Kalau kita kan mumpung iso, mumpung ana dunyo, enak iki. Kok durung tentu. Kita mikir sekarang. Apalagi yang nantang-nantang. Saya masuk neraka enggak apa-apa. Aja ngenteni ana neraka. Nang ngarepku kene tak obong kelambimu ya apa rasakno. Baru kok ngrasakno neraka. Masuk neraka. Nantang masuk neraka. Aja ngenteni neraka. Rene, yo tak obong kelambimu. Jarno wis. Latihan kan. Engko cek kebal ana neraka. Ya, diobong dhisik. Gosong ndak lek gosong enak wis. Mestisan disate, ditunu. Ya. Lah, ini afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Penghuni neraka mau minta kayak kasih air. Kehausan, panas atau apapun sudah yang diberikan Allah kepada kalian. Itu yang membuat beliau meninggal. Lah, itu yang dipikirkan oleh mereka. Karena itu kalau kita termasuk daripada binatang, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan celaka. Nah, kita akan binasa. Tapi kalau kita menjadi orang yang seperti burung yang ingin terus meningkat, membaik, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang selamat. Ya. Dan kita tahu, lihat, beliau begitu tersentuhnya dengan mengingat apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, sehingga enggak kuasa. Ini belum melihat nerakanya dulu, belum melihat nerakanya. Masih mendengarkan ceritanya sudah begitu ketakutan. Kita ini mendengarkan neraka mengini-ini tuh, tapi nggak takut. Haram tetap kita ambil, tetap kita makan, tetap kita minum, kemaksiatan tetap kita kerjakan, nggak takut. Tapi ketika didengarkan dengan neraka, gedek-gedek. Wah, kayak wong wedi. Tapi pancet keharaman, kemaksiatan, kemungkaran, kedoliman, kefasikan tetap dikerjakan. Dengarkan kenikmatan surga, enak. Kayak kepingin masuk, tapi sholatnya males, Al-Qurannya males, sedekahnya males, baca apa nyari ilmunya males, kebaikan males. Tapi kepingin melebu, enggak bisa. Karena itu jadilah seperti para aulia yang ada dalam pikirannya surga dan neraka. Sehingga mereka tidak berani sudah melakukan apapun yang berhubungan dengan neraka. Dan mereka terus berusaha, ya apa caranya meninggalkan, menjauhi. Gimana caranya bisa menikmati masuk surga. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Nah, itu mudah-mudahan ya, kita bisa terus meningkat ya,
dan terbebas dari nafsu seperti burung, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dan rahmatnya, dihindarkan kita dari segala keburukan, segala kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, dan segala yang tidak diridhai atau yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يضل عنا لا يضل من ولا يجزي من عاديت فقد ربنا وتعريف لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة توسل كل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس صحبه والحمد للإله في
بالبر والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.